Tatkala mereka dengan sekuat tenaga
Terima kasih. Ya. Mana itu harus mempertanggung jawabkan seluruh urusan. Saya ingin mempertemukan dia dengan Bapak. Mungkin ini adalah pertemuan Pak Kiai yang habis. Dalam keadaan dia masih mungkin dibimbing di jalan dan berkori di telepon. Kalau bukan pesan, dia berkembang. Sudah Pak Kiai memenuhi permintaan saya ini. Mengapa kau timpakan rencana ini kepada hamba? Hamba yang keras kejar ini merupakan engkau. Mengapa justru yakin hanya engkau panggil semua yang aku cintai? Tawakal, ya. Kenapa aku tidak boleh menemuinya, ayah?
satu di antara berapa satu pengawal menang. Terima kasih Pak Kiai. Izinkan saya menemui Ahmad.
Mengapa kau bicara tentang orang? Jangan salah aku. Ayah. Jangan kau lupakan. Jangan kau lupakan. Tidak. Aku serahkan adalah dalam satu-satu yang berkata. Atau sebagai pahlawan. Atau sebagai ya. Aku. Aku serahkan ini. Ya. Ya, benar. Sebenarnya aku sebagai pahlawan. Sebab revolusi hanya kenal dua ini. Pahlawan revolusi. Atau pengkhianat revolusi. Baiklah. Kau tidak boleh menghubungkan soal kematian ibumu dalam persoalan apapun. Revolusi tidak mengenal korban perseorangan. Revolusi tidak mengenal siapa ayah, siapa ibu, dan siapa yang saudara. Revolusi hanya mengenal pahlawan revolusi atau pengkhianat. Thank you.
jiwa-jiwa yang ingin menuntut balas, namun tak berdaya. Pada saat itu, aku memohon kepada Tuhan, ya Allah, menjadi aku tidak mau